Halo Sobat TSL, apa kabar? Selamat datang di channel TSL Indonesia, brand dengan penjualan TV nomor 2 di dunia. Ngomongin game itu gak ada matinya Sobat TSL. Mulai dari zaman dulu hingga sekarang, game itu jadi hiburan dan hobi banyak orang. Cuma caranya aja yang berbeda. Kalau zaman dulu game dimainkan hanya secara fisik, tapi sekarang bisa dimainkan di layar TV atau perangkat lainnya. Sekarang banyak banget pilihannya kalau kamu mau main games, mulai dari PlayStation, Nintendo, Xbox, dan masih banyak yang lainnya. Kalau di video sebelumnya kita bermain game Android di TV hanya menggunakan gamepad atau joystick, tapi kali ini kita cukup dengan handphone aja yang bakal dijadikan sebagai gamepad atau joystick nih Sobat TSL. Apalagi bisa dimainkan rame-rame bareng teman-teman. Wah, penasaran kan gimana caranya? Langsung kita simak aja ya. Pertama-tama sambungkan WiFi internet di TV TSL. Lalu pastikan kamu udah login akun Gmail di TV TSL. Dari layar utama atau home screen, pilih menu aplikasi yang ada di sebelah kiri atas. Kemudian pilih dapatkan aplikasi lainnya. Klik logo search di kanan atas, lalu ketik Air Console. Dan install. Selanjutnya ambil handphone kamu, cari Play Store dan install juga Air Console di handphone kamu. Buka aplikasi Air Console di TV dan handphone kamu. Nanti di layar TV akan muncul kode. Di layar handphone kamu, klik Start Playing, lalu masukkan kode yang muncul di TV. Setelah itu klik tanda centang di kanan bawah layar handphone kamu. Oh ya, untuk koneksi internet handphone kamu nggak mesti sama dengan yang di TV ya. Artinya, kalau kamu mau pakai WiFi atau internet yang berbeda, nggak jadi masalah. Setelah membuka Air Console di TV dan pairing dengan handphone yang mau dijadikan gamepad atau joystick, maka akan ada pilihan game-game yang bisa kamu install. Mulai dari yang gratisan hingga yang berbayar. Untuk game-game yang berbayar akan ada keterangan butuh hero. Kamu harus berlangganan untuk bisa membuka semua game di TV, pemain tidak terbatas dan tanpa jeda iklan. Untuk biaya langganan mulai dari Rp78.000 per bulan atau Rp289.000 per tahun. Dan untuk game-game gratis, kamu bisa pilih yang paket awal. Meskipun gratis, game-gamenya udah oke banget nih. Kamu tinggal pilih aja game yang kamu mau dan install di TV. Untuk kontrolnya harus dari handphone ya, bukan dari remote TV. Untuk kali ini, saya mau rekomendasikan 4 game gratis yang bisa dimainkan dengan Air Console. Yang pertama adalah Go Kart Go. Game balapan yang dikemudikan oleh berbagai karakter hewan bisa dimainkan hingga 4 orang.
Yang kedua, The Neighborhood. Game ini bisa dimainkan hingga 8 orang sekaligus. Pertempuran ketapel dan dua kelompok bersaing untuk saling menghancurkan rumah tim musuh. Dengan berbagai senjata kreatif. Yang ketiga, Zombie Attack. Berkelompok dengan teman-teman kamu untuk melawan zombie bisa dimainkan hingga 6 orang. Yang keempat, ada Galazo. Game ini cocok banget nih buat yang suka bola dan bahkan bisa dimainkan hingga 4 orang. Makin tertarik aja kan main game Android di TV Android-nya TCL? Emang TV TCL semakin canggih dan gak ada duanya deh. Makin mudah dan praktis aja kalau pakai TV TCL. Udah, gak usah ragu lagi beli TV TCL. Banyak banget manfaat yang bisa kamu dapetin, Sobat TCL. Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan share ke sosial media kamu. Subscribe juga channel TCL Indonesia ini dan nyalakan loncengnya ya supaya kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari TCL. Follow juga akun-akun sosial media TCL Indonesia yang lainnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Selalu jaga kesehatan kalian, tetap semangat, dan sampai jumpa.